Selamat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan saya Apong. Dari Fak-Fak Popo Bapak. Hari ini saya ajak sahabat semua ngopi di tempat ini. Tak akan nyanggong menunggu berapa jenis bule yang biasa. Kan di tempat ini di sebelah sana ada pohon muskelia, cilia, sama pohon kering biasa di sini. Burung julang Papua, gagak kelabu, bahkan cendrawasi bermain seperti itu. Suara sangat berisik. Ini suara burung kita huri. Kita akan bikin tempat sembunyi, hide, kamuflase untuk pengamatan sama ngopi. Yes. Sobat, di depan saya ada rombongan puluhan ekor burung kakatua galerita atau kakatua jamur kuning di depan saya. Tapi jauh depan saya ini kan jurang, terus di bawahnya lembah, sebelah sana sudah laut. Tapi depannya ada pohon besar. Saya di tempat yang lebih tinggi jadi bisa melihat jarak yang lebih ideal untuk lihat itu ada puluhan kakatua yang berkuning di sana. Saya ada cerma, ada jauh di sana terbang itu. Suaranya ribut. Teman-teman dengar saja.
Bisa dengar suaranya tuh. Berisik sekali. Kakak tua kalau sudah koloni bergerombol seperti ini. Dia berisik sekali. Tapi dia masih di pohon sebelah. Semoga aja kita tunggu tuh. Semoga aja dia mau datang di pohon yang di depan saya ini. Ada pohon beringin sama pohon kering. Kita tunggu saja. Sambil ngopi. Berisik suaranya.